Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai yang ke-44. Bapak Ibu bisa baca di layar kalau tidak bawa Alkitab. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 38 sampai yang ke-44. Tetapi beberapa orang iman, maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah bangun, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit, menengadah ke langit. Ya betul ya. Ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak itu berdiri di sini mengiring aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara, dalam cerita ayat ini seperti ada sesuatu yang konyol. Kalau Anda baca dari ayat yang pertama sampai ke 44 ini, pada waktu itulah Lazarus ini sakit. Maria dan Marta adalah kakak daripada Lazarus dan orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan seorang Maria ini adalah pribadi yang pernah mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang harganya sangat mahal, upah satu orang bekerja. Artinya Maria ini adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, ketika ada perempuan yang tertangkap berzina, maka orang Farisi membawa wanita yang tertangkap berzina ini untuk dilempari dengan batu. Nah, sedari kasih Tuhan, lalu wanita ini sejak itu dia berubah hidupnya. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus, aku tidak menghukum kamu, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara, dan sejak itu Maria ini hidupnya berubah. Dan Maria
segenap jiwa dan segenap kekuatan. Dan juga Maria ini sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa Maria dan Martha punya hubungan emosional dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh dikatakan, adalah jemaat yang setia, yaitu dengan Tuhan Yesus pada waktu. Nah, tiba-tiba saudaranya bernama Lazarus itu sakit dan diberikan pesan kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, Yesus sengaja tidak segera datang untuk mengunjungi Lazarus, mendoakan dan menyembuhkannya. Catat baik-baik, sengaja. Jadi kita orang Kristen itu tidak berarti kita luput dari pergumulan. Kadang-kadang Tuhan biarkan. Amin. Makanya jangan, tadi lagu itu awal tadi, ujilah aku Tuhan. Mau diuji Tuhan? Nah, gak gampang lagu. Uji dari mana? Coba kita nyanyi sama-sama ya. Tadi lagu uji dari mana? Iya, coba. Ujilah aku Tuhan. Doakanlah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Dan orang yang dicintai oleh Tuhan
lolos dari perut. Anda melihat Daud sepanjang hidupnya tidak pernah lepas berdoa. Bahkan Alkitab berkata, pedang tidak pernah terhindar. Bayangkan dalam keluarga tidak masuk hitungan. Ada yang terbuang, ada yang tersingkir. Dari kandungan pun jadi tolak. Bayangkan ketika dipilih jadi menantu pun juga adalah usaha bagaimana dia bisnis. Karena saya khotbah di sebelum-sebelumnya di YouTube masih ada kalau mau minta. Karena saya itu sudah kasih Tuhan, musuhnya bukan orang lain, adalah satu keluarga dengan dia. Dia nanti bukan orang lain, sahabat yang dekat dengan dia, dan bukan orang sembarangan. Dia orang rohani yang begitu luar biasa, yang peka dengan suara Tuhan, yang bernama Ahitofel. Nanti baca Samuel ya. 1 Samuel pasal 4, Samuel 2. Selesaikan. Anda akan tahu cerita. Ahitofel sahabat dekatnya. Dan kalau dia berbicara, sama seperti Tuhan berbicara. Maka dia lama kemudian berbicara. Engkau orang yang bersama-sama dengan aku, yang masuk ke baik. Jadi hianati orang disebut sahabat. Belum selesai, anaknya pun juga berkudeta. Sampai Daud itu meninggalkan istana. Itu Daud sepanjang hidupnya pergumulan. Tapi kita melihat Daud berkata di dalam Mazmur 20, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, suatu sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, selalu kau bersamaku. Ya, agak apa ya? Masih terangnya. Baik, saya teruskan. Nah, saudara, kita kembali pada kisah Lazarus. Anehnya ketika Lazarus sudah meninggal 4 hari, baru dia sudah datang. Pandangan manusia dia terlambat. Betul kan? Ya, harusnya kan sebelum mati datang. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, orang yang telah meninggal itu untuk 2 hari masih ada kesempatan bisa hidup. Itu tradisi Yahudi. Sehingga orang itu masih berkumpul di rumah Lazarus, ya, mereka beribadah dan juga masih mereka percaya Lazarus ini bisa hidup kembali. Itu tradisinya. Tapi kalau sudah melewati daripada 2 hari, memasuki 3 hari, maka tidak ada kesempatan untuk hidup. Karena yang bisa hidup pada waktu itu hanyalah Mesias. Itu yang mereka percaya. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari, maka bukan Mesias lagi yang bangkit, dan tidak ada kebangkitan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Yesus datang, justru bukan Mesias yang bangkit dari kematian, tapi Yesus yang sebut Mesias membangkitkan orang yang mati. Amin. Dan pada waktu itu juga, Lazarus yang sudah mati 4 hari, dibangkitkan oleh Tuhan kita,
yang bernama Immanuel, Allah beserta kita. Dan sebelum itu terkatakan, singkirkan batu ini. Maka dari tema kita hari ini saya akan berikan. Singkirkan batu kubur dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Nah untuk menjelaskan ini, saya katakan setiap kita ada yang namanya batu yang menghalangi langkah kita untuk keluar dari semua pergumulan. Saya ambil sebuah kisah satu keluarga yang mohon maaf saya ceritakan kali ini. Warga negara Amerika yang berkulit hitam. Di Amerika meskipun undang-undangnya itu tidak ada diskriminatif. Sama seperti ke Kristen di negeri ini tidak ada diskriminatif. Undang-undangnya jelas. Tapi secara de facto, orang yang berkulit hitam, warga negara kelas 2 di Amerika. Karena dulu pernah terjadi perang antara kulit hitam dengan kulit. Lalu kemudian saudara, keluarga orang kulit hitam ini, mereka miskin atau sederhana sekali kehidupan mereka. Nah ternyata keluarga itu ada seorang bapak mengatakan pada anak, ini ada baju bekas, jual $1, jadilah wirausaha. Lalu ini anaknya baru umur 13 tahun. Nah seorang pemuda yang dia pergi, dia tawarkan sana sini sampai sore hari. Ketika ada seorang ibu melihat dengan belas kasihan, bukan karena dia untuk membeli, tapi kasihan. Ditawari, ditolak, ditawari pakai bekas. Ya. Sore ibu bertanya, berapa harga pakaian yang kamu jual? $1. Buat apa? Kamu nak apa ya? Enggak, untuk keluarga. Yang pulang dengan senang nanti kasih tahu kepada bapaknya. Bapak, saya berhasil menjual $1. Biasa. Besoknya bapaknya mengatakan lagi, ini pakai bekas, harganya cuma $1. Coba kamu jual $10. Ini konyol kan? Gimana caranya? Yang tadinya dia pergi dari jalan ke jalan yang lain, sekarang dia berubah, dia pergi ke tempat restoran-restoran. Orang lumayan kan? Dia tawarkan, ditolak. Tawarkan sorry, ditolak. Dan penolakan dari penolakan di alam. Lagi-lagi menjelang malam, dia bertemu dengan seorang yang berbelas kasihan, yang bertanya, berapa kamu jual pakaian bekas? $10. $10. Buat apa? Jawabannya, untuk menghidupkan keluarga saya. Orang tua ini hatinya tersentuh. Ya betul. $10. Besoknya, ya ketika lalu setelah dia kembali, dia sampai kepada ayahnya, dia senang, semangat luar biasa. Lalu besoknya ayah mengatakan, ini pakaian harganya cuma $10. Tapi kau coba kamu jual setinggi mungkin. Wah, menjualnya gimana? Kali ini yang pergi dari hotel ke hotel yang lain menawarkannya. Karena itu sudah. Kalau kita berjuang menyingkirkan batu kubur kita, pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Pada waktu itu dia pergi sebuah hotel, tiba-tiba ada seorang artis yang sedang konser di hotel. Tentu dia gak bisa masuk karena gak bisa bayar. Dia nunggu di luar sampai orang pulang. Dan biasanya artis selalu didatangi minta tanda tangan. Lalu
dan gitu. Saya dulu, saya sering ketemu teman-teman artis, saya mau lihat orang tanda tangan. Itu tanda tangan, kecuali saya, karena saya memang agak kurang saya menggambar artis soalnya. Ya, kan gitu ya, ketemu. Angel, Karamoy, Joy Tobi, ada lagi. Ya banyak artis-artis lah yang lulus dan ketemu. Nah saudara, semua pengen dekat petetak. Tiba-tiba dia nyolong, lari. Ini percaya diri dulu biasa nih. Makanya orang PD itu mantap. Dia kejar, dia bertemu dengan seorang artis ini. Dia bilang, tanda tangan nih. Pakai itu. No, tanda tangan. Tanda tangan ini artis. Semua orang senang mengatakan, kamu hebat ya. Kamu beruntung ya. Nah waktu orang mengatakan beruntung, dia tertawa. Dan dia berkata, adakah yang mau membelinya? Siapa yang mau menawarkan harga tertinggi, maka dialah yang membeli baju bekas saya ini. Wow. Dan ketika terjadi tawar-menawar yang tertinggi, $1,500. Dia berikan. Sedangkan yang menyingkirkan batu kuburnya ketika dia punya kesempatan, dan kesempatan itu ketika dia punya kesiapan, dan kesiapan ketika dia mau berjuang. Sedangkan sekarang seorang pemuda ini sudah bersih dari pekerjaannya dan usia muda. Dulu dia mencari tanda tangan artis, sekarang orang datang kepada dia untuk minta tanda tangan. Karena dia adalah legendaris basket dunia yang bernama Michael Jordan. Ayahnya mengatakan kepada dia, kita ini warga negara kulit hitam. Kalau kamu tidak menambah warna daripada kulitmu ini, maka kamu tidak bisa dihargai orang. Kamu harus punya nilai lebih. Segimana orang memandang kamu pantas untuk dihargai, harus kau menambah dari warna kulit hitam. Itu pesan ayah. Dan sekarang Michael Jordan dalam usianya yang cukup sekarang 60 tahun ini, kemarin saya baca profilnya, itu kalau gak salah ada 100, ya pokoknya udah miliaran. Kalau dihitung dari uang Indonesia, triliuner. Oleh karena dia menyingkirkan kubur dari kehidupannya. Banyak orang Kristen juga sama. Terkubur selagi masih hidup. Potensi dalam dirinya itu terkubur. Orang yang cerdas sekalipun hanya 20% otaknya bisa terpakai. Sampai dia mati. Michael Jordan yang tinggal di tempat yang umum di sini, Tuhan mengubah kehidupannya. Itu tidak terjadi tanpa perjuangan. Semua ada perjuangan, ada air mata, ada penolakan, ada pengkhianatan dan pengkhianatan. Dan seorang Michael Jordan juga bukannya berhasil di serang materi, berhasil juga di dalam keluarga. Suatu waktu istrinya menuntutnya bercerai dan minta setengah dari harta. Lalu kemudian hak asuh anak harus jatuh kepada istri. Daripada waktu itu sudah banyak kerjaan berjuang bagaimana keluarganya pulih. Tanpa angin, tanpa badai, tiba-tiba istri mencabut gugatan ke pengadilan. Dan hari ini mereka sudah sama-sama tua dan mereka tetap harus. Amin. Ini cerita yang pertama. Untuk kita pahami dengan benar. Kemudian cerita yang kedua, saudara. Ada satu keluarga di tahun 1954 dari pasangan Charles dan Lee Chan. Ini orang Hong Kong
tempat yang kuno. Tiba-tiba istrinya hamil. Dan waktu hamil, masuk ke dokter, ke dokter, lalu kita mengatakan, anak ini ada kelainan, harus dioperasi. Karena mereka keluarga sederhana, tinggal tempat yang kuno. Mereka mengatakan, kami tidak punya uang. Dokter mengatakan, tidak ada pilihan, harus dioperasi. Namun menyesal. Sampai satu tahun dalam kandungan anaknya, tidak bisa. Tidak punya uang, satu tahun. Normalnya kan 9 bulan kan? Bisa telah sampai 3 bulan. Minjam uang kemana-mana, tidak bisa. Satu-satunya, mereka harus mencari pinjaman. Setinggi apa hubungannya, mereka akan pinjam. Karena sudah 1 tahun lebih. Dan akhirnya, anak dalam kandungan daripada istrinya itu dikeluarkan dari normal. Selesai masalah itu. Sekarang masalah yang kedua harus bayar utang. Tidak mampu bayar utang. Sampai pada kita mengatakan, kalau begitu kami harus tetap ambil anakku, kami harus jual. Dalam keadaan yang demikian sebenarnya. Akhirnya apa? Tetangga dan tetangga itu mengumpulkan dana supaya anaknya tidak di Panama itu tidak dijual, tidak diambil oleh penagih utang. Sampai kasih Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga ini meninggalkan Hong Kong dan pergi ke Amerika sebagai pelayan. Dulu namanya itu Jackie Chan, kalau kita lihat yang begitu konyol kalau main film legendaris, film terkenal. Dulu namanya Chang Ho San. Nah, pada waktu itu saudara, sekarang ini ketika melewati proses batu kubur disingkirkan, sekarang yang bernama Chang Kong Sang ini saat ini ya, sekarang kita kenal Jackie Chan adalah aktor legendaris. Dan bukan sekedar aktor legendaris. Kalau Anda mau masuk pasar Hong Kong pada dunia perfilman termasuk Cina, harus melewati jaringan namanya Jackie Chan. Saudara, kita tidak pernah tahu hari esok. Benar kan? Kita tidak pernah tahu bagaimana hari esok. Oleh karena itu, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia menuntun kita pada kesempatan yang tepat. Dan kita dipromosikan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Saudara, dari cerita yang sebagaimana yang kita lihat perjalanan daripada keluarga Lazarus, dikatakan dia mas dia dalam kubur di situ kejadian. Nah, banyak orang Kristen dan mikir menjadi mayat hidup di mana potensi dalam dirinya tidak berkembang oleh karena dikubur. Kuburnya salah satunya kutuk, ikatan dosa. Setiap keluarga itu pasti ada warisan dosa. Ada kutuk warisan yang harus diputuskan dalam jiwa kita dan dunia. Karena kita melihat ada orang yang pintar, tapi yang bisa melejit. Ya, itu bukan sebuah kebetulan. Ada sesuatu kekuatan lain di balik semuanya. Maka kalau di gereja kita ada istilah pelayanan pulau pasar. Ada istilah yang mematahkan kutuk. Pintar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
banyak teman-teman saya yang demikian. Kemampuannya luar biasa, potensi yang mantap, tapi tidak bisa mengatakan. Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu kemudian di ayat 43, dan sesudah itu, dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara nyaring keras, Lazarus, marilah keluar. Ada panggilan. Sekarang kita ini diberi telinga untuk mendengar. Artinya dua telinga satu mulut lebih banyak mendengar daripada berapa? Dua mata satu mulut yang artinya lebih banyak mendengar, melihat daripada berkata. Nah, pada waktu itu Lazarus tiba-tiba hidup dan bangkit dari kuburnya, dia keluar. Itu dia mendengar semuanya. Kalau boleh saya katakan, keberhasilan itu tidak hanya karena cerdas, bukan hanya kepintaran, tapi ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maka dalam hidup tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Hari ini kamu bisa naik ke setinggimu, tapi kalau tidak hati-hati, sewaktu waktu akan turun. Orang benar pasti bisa salah, bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Maka dari itu, hari-hari ini kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Nah, untuk mendengar suara Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus membawa persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, selalu saya ulangi, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Karena doa itu adalah nafas orang percaya. Almarhum Yakub Nahwai pernah mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, jangan harapkan ada berkat. Karena keluarga Yakub Nahwai itu keluarga miskin. Kalau baca-baca mempunyai anak desa yang menjadi pendeta, untuk pergi sekolah hanya makan singkong sambil meneteskan air mata karena tidak ada makanan. Dan ketika dia bertemu, dia tinggal juga di rumah saudaranya, dia diperlakukan sama seperti muda dan dia terpuruk bekerja. Nanti ada yang tahu kan, tiba-tiba orang kenal dia hari ini, Yakub Nahwai, pendeta besar Almarhum. Hari perjuangannya bos seimbang. Dan saudara, saya pernah tinggal di rumah seorang pendeta, dan hari ini hubungan kami bagus, dan sebagian sudah pernah kontak di tempat ini. Ada dua orang yang pernah kontak. Berapa lama yang lalu saya cari-cari nomor telepon seorang ibu, dulu masih muda, dia 20 tahun yang lalu. Satu-satu bapak sebuah di kampung kami. Karena pendeta ini cantik dan masih muda. Ya, kita waktu itu sudah terlengdekin. Ya, kita sudah senang karena dia cantik. Masih muda. Nah, saya keikutan dengan orang sekeliling itu suka melengdekin pendeta. Karena kan di gereja-gereja dulu itu kan jarang pendeta yang muda. Satu selalu yang tua-tua, betul nggak? Sudah tua-tua kalau dulu saya kan di Katolik, kata pastornya tua-tua, nah, ini masih muda. Nah, sekarang kita di mana? Saya itu dibawa di gereja. Akhirnya di situ saya kenal gereja gini. Lalu kemudian, waktu itu saya dibawa tinggal di rumah mereka. Nah, waktu saya tinggal di rumah mereka, di sini saya belajar bagaimana merendahkan diri, bagaimana tekun.
waktu itu mereka kan gaji orang yang pendeta di Amerika kan gak ada gaji. Dulu terkenal dulu nilai mahal harga di dunia sendiri. Nah, saya kerja. Saya bikin ke saya membantu membuat kebun nilam ini. Mereka punya babi, saya harus siapin makanan babi. Saya masak segala macam. Saya ambil kayu dari belanda untuk memasak karena nggak ada kompor, ya. Karena di kampung kan semua pakai kayu. Lampunya juga pakai obor. Bangun pagi hidup dari hitam. Ya sudah bener. Itu bertahun-tahun. Terakhir saya tinggalkan mereka tahun 98. Habis itu bilang kontak. Begitu saya lihat kemarin saya ketemu, saya telepon, saya panggil mama. Gimana kabar? Dulu cantik, sekarang udah tua begini ya. Saya mau sama bule sini. Dulu cantik banget, sekarang udah kayak gini. Itu tak manusia. Nah. Mas Dabar, pada waktu itu sudah, ibu ini baik, tapi suaminya dalamnya bukan baik. Waduh. Tapi ini kan saya tetap setia. Saya setia ketika saya meninggalkan mereka. Saya dipeluk oleh suaminya sambil menangis. Karena mereka gak punya anak. Gak punya anak. Waktu itu mereka pengen itu supaya saya tinggal di sana untuk seterusnya. Supaya ketika masa tua ada yang ngurus gitu. Gak punya anak. Saya dipeluk sambil menangis. Saya juga akhirnya nangis juga. Tanpa saya sadari, sebetulnya itu proses Tuhan yang harus saya lewati ketika saya tinggal di masa. Yang kedua, ada pendeta saya juga namanya Musa Pardini. Om ini, saudara, rapi bersih. Kalau tantenya, dapetin apa saja nih. Beda. Ya mohon maaf, kalau om ini agak sedikit, apa namanya ya? Lembaga mulai. Nah, lembaga mulai. Jadi, karena sudah tahu karakternya pembersih, di situ saya belajar bangun jam berapa, ngepel gereja jam berapa, sapu gereja jam berapa, nyetrika pakaian jam berapa, pakaian mereka maksudnya. Nyuci pakaian Bapak Ibu Gembala dan anak-anaknya kapan? Masih Tuhan, saudara, saya tinggal di sana berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya nggak pernah dimarahi. Dan saya juga punya kebaikan. Ketika kita beberapa tahun yang lalu, dia sangat bangga, sempat nginap di rumah. Kalau dari gereja kita juga sempat ngajar solo. Terakhir beberapa bulan yang lalu, dari si Antar juga datang ke sini. Nanti selanjutnya juga akan datang. Saudara kasih Tuhan, benturan dari benturan yang saya alami, sebetulnya proses pembentukan bagaimana Tuhan melatih saya. Apakah responnya dengan positif atau negatif? Kalau saya responnya dengan negatif, sama seperti apa? Lazarus yang dalam kubur. Kehidupan saya. Artinya, mayat yang selagi masih hidup. Tapi ketika saya responnya dengan positif, saya setia sampai pada akhirnya. Dan akhirnya tidak ada yang tahu hari ini saya jadi seorang pendeta. Ya, jadi seorang gembala. Dan ketika jadi mahasiswa juga, di kampus saya sudah dianggap dihormati. Karena dosen-dosen juga belajar sama saya sebagian hal tertentu. Ya. Dan sebelum saya mengembang 8 tahun saya ada di bawah pengembangan. Saya memanage beberapa gereja bagian segi administrasi. Semuanya saya urus. Kami waktu itu ada sekitar 40 cabang. Semua kebijakan, semua proses ulang itu harus saya urus. 8 tahun bukan waktu yang lama. 8 tahun bukan pendeta, tapi konseling pernikahan. Bukan pendeta, tapi ngurus orang yang menikah. Bukan pendeta, tapi ngurus calon pendeta. Bagaimana orang bisa lulus dari seorang pendeta? Mesti saya harus bantu.
proses administrasi. 8 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Nabi Musa. Orang Kristen yang ini tidak punya kelebihan. Di negeri ini kalau orang Kristen tidak punya kelebihan, sudah lama hangus. Betul. Sudah lama hilang. Oleh karena itu, saudara, kita harus menambah potensi kita. Kita harus menambah nilai dalam hidup ini. Kita orang-orang minoritas. Kalau etnis Tionghoa tidak punya kelebihan, orang Kristen tidak punya kelebihan, sudah lama kita hilang ini. Percaya? Contoh ya, saya contoh. Muhammad kecil. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang salah, karena fakta di umum itu ada benar, ada bukti-buktinya. Kemudian Yahya Waluni. Siapa yang pernah nonton Yahya Waluni? Tidak pernah? Nanti cari-cari di YouTube ya. Sama-sama undang-undang penistaan agama. Betul? Yang satu dihukum berapa bulan, yang satu dihukum 10 tahun. Jadi benar. Baru-baru ini, minggu lalu, gereja DKPS yang harus dibubarkan. Puji Tuhan aja, pendeta yang berani ngomong. Undang-undang menyatakan mengganggu orang beribadah. Tiga. SKB 2 Menteri pun juga tidak melarang orang beribadah di rumah. Di rumah, kecuali kalau nama bentuknya gereja, izinnya belum lengkap. Kan saya sudah posting itu, saya sudah share supaya gereja-gereja tahu. Nah saudara, kalau sampai hari ini kita resis, oleh karena ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang punya potensi di mana banyak orang bergantung dalam melalui kehidupan mereka. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, banyak orang yang bergantung nasib di sana. Mayoritasnya dari mana? Yang bergantung hidup di sana. Mayoritas dari mana? Nah, kita juga sebagai anak Tuhan di sini, sebagai orang Kristen di tempat ini, kalau kita tidak menambah nilai dari kehidupan kita yang orang lain bisa lihat, bisa pandang, biar 1000 tahun kamu ada di gereja ini, betul. Oleh karena itu saudara, saya mengatakan kepada kita, bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan saudara. Yang pertama, bisa bangun hubungan dengan Tuhan melalui Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan. Alkitab kita ini ada 66 kita. Siapa yang sudah menyelesaikan yang dalam seluruh hidupnya? Satu kali aja. Satu, baru satu orang di belakang. Siapa lagi? Dua. Bapak. Oh, bukan. Nah, sekali aja seluruh hidup, selesaikan baca. Sekarang ini saya programkan untuk anak-anak saya baca. Nah, saya minta juga yang pasti ini, mulai sekarang, mulai baca. Sebagai orang tua saya ingatkan, jangan nanti kamu salahkan anakmu kok begini dan begitu. Ya, kamu tak pernah mengajarkan firman Tuhan. Kita ajarkan firman Tuhan aja belum tentu anak itu hidup benar, betul enggak? Betul enggak? Apalagi enggak pernah mengajarkan firman, hanya nasihat-nasihat secara ada secara itu. Saya tidak anti ada firman Tuhan. Ya kan mulai bertumbuh ini kan. Anak-anak saya juga mulai bertumbuh. Saya juga mendoakan mereka, jangan salah. Saya juga mengumpulkan kedua anak saya. Satu cewek, satu cowok. Saya tidak akan pernah tahu bagaimana pergaulan mereka di luar. Saya tidak periksa semua 24 jam
WA-nya jelas dan Stephen. Tapi kalau saya ajarkan firman Tuhan pada mereka, firman itulah yang mengingatkan mereka ketika salah jalan. Amin. Ya, yang punya anak yang orang merasa diri orang tua, ajarkan anakmu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman. Kemudian kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian. Jadi kita nyanyi. Memang belum bagus-bagus banget, tapi puji Tuhan saya lihat ada perkembangan. Berapa, udah berapa kan jadi WLC apa? Ada sebulan? Ada? Ada. Ya, tapi makin setiap minggu ada perubahan. Ada perubahan. Itu semua jam terbang. Mulai pujian. Jadi pujian penyembahan itu bukan pelengkap penderitaan. Karena posisinya sama seperti perhubungan. Melalui pujian dan yang terakhir melalui penyembahan. Harus itu wajib. Sebenarnya dikatakan dan sesudah berkata demikian, Lazarus ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar dari kebiasaan. Yang tidurnya jam 1 malam, bangunnya jam 1 siang, jam berapa kerjanya? Kerjanya jam 8, datangnya ke kantor jam 9. Lama-lama bosnya kasih SP1, SP2, SP3. Dipanggil melamar kerjaan, jam 10 kamu harus lancar. Dia datang jam 11. Alasannya macet. Macet di kamar mandi. Macet tempat tidur, macet di HP-nya. Coba perhatiin pengusaha beban, teman-teman di pengusaha. Mereka itu nggak nyantai. Mereka disiplin waktu, bangun jam berapa, mandi jam berapa, pergi ke kantor jam berapa, makan tuh pekerjaan jam berapa, semua terplanning. Bukan asal-asalan. Kalau kamu asal-asalan dalam hidup ini, ya jangan salahkan juga. Berkatmu juga asal-asalan. Paham maksud saya? Harus luar biasa. Mungkin ada mengatakan, Bapak itu sudah punya masalah. Tidak pernah melewati seperti kami. Saya tidak bilang sudah punya masalah. Setelah pandemi, saudara, saya berkumpul untuk gereja kita ini. Kita harus pindah kan teman ini. Ketika kita mulai, kalau masalah hanya Niwa yang datang ya. Niwa start awal, cuma Niwa yang datang. Dalam perjalanan baru jemaat lain, orang baru semua waktu itu. Nah berapa lama yang lalu juga pernah itu kalau masalah hanya kami berempat. Hanya kami berempat. Belum itu lagi duitnya dari mana? Kita harus bayar gereja. Nah itu. Belum lagi selesai banyak lagi. WL-nya gak ada. Waktu itu saya ingat. Niwa cuma tampil sekali. Habis itu ngomong lagi. Karena begitu jadi WL. Tiba-tiba banyak orang langsung ketakutan. Jadi berulang-ulang saya juga yang merangkap khotbah, kita cari-cari yang kita undang akan temui juga. Belakangan baru datang, lalu datang ke Malia, datang ke Kalimantan, sekarang balik lagi. Nah, makanya gak boleh lari dari panggilan Tuhan, memang ke Mandau. Jangan lari-lari, serius, memang ke Mandau. Nah, wah, luar biasa. Saya lega sedikit lah datang ke mana. Sebenarnya kabar yang pergi, saya harus di WL lagi. Betul. Baru kita undang dari luar ya. WL. Lama-lama saya berpikir,
kenapa saya bangkitkan potensi anak-anak di dalam. Karena saya Bu Mary dulu. Bu Mary, kalau masuk kerja di hari ini, makanya nggak sadar. Kembali jadi WL. Ya, anak bapak, suaranya bagus. Karena ada yang kurang bagi saya, nggak masalah. Yang penting mau duduk, dibentuk bisa. Asal mau diarahkan, tidak tersinggung kalau ditegur. Itu aja prinsip saya. Mau, diajarin, ditegur kalau salah, nah, pasti jadi orang seperti ini. Yang penting jangan tersinggung. Nah, itu saya senang lebih. Kumpul wajib bagus. Tiba-tiba langsung kerja. Terpaksa tiba jadi WL. Nah, akhirnya hampir setiap minggu sekarang jadi WL. Lalu kemudian juga waktu yang lalu, saya itu butuh keberanian untuk mengajarkan jemaat mengembalikan 20-an. Saya ajarkan. Dan apa yang terjadi, saudara, dari persembahan perbuatan kita, walaupun kita gak surplus, tapi cukup untuk membiayai kegiatan kita hari ini. Amin. Nah itu artinya jemaat mulai diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita doakan juga Mas Joko bisa kerja kembali. Puji Tuhan. Kamario gak kerja lagi di Jakarta. Puji Tuhan. Semua saya doakan. Baik yang masalah di gereja ini maupun tidak, saya doakan sampai lagi. Tidak luas. Nah, saya percaya juga berkat yang sama memberkati orang yang tidak bisa hadir hari ini karena bekerja. Nah itu dia. Bahkan pertemuan kami hanya bedanya cara pandangnya yang berbeda. Maka dari itu hari ini saya rindu cara pandang kita harus berubah. Nah untuk cara pandang kita berubah dibutuhkan sekali lagi harus kebutuhan kita dengan Tuhan. Kalau kita sesungguhnya punya hubungan dengan firman Tuhan, kita tidak tersinggung kalau Roh Kudus ingatkan kita. Kalau pendeta menegur kita, pasti tersinggung. Betul nggak? Betul nggak? Ayo, jujur ya. Tersinggung nggak kalau pendeta menegur? Tersinggung nggak, Pak? Sekali sih enggak, tapi kedua kali tersinggung. Betul nggak? Nah lu manusia lah, kau saja jauh. Coba ya, saya aja. Kalau yang lain mungkin gak enak hati saya. Saya aja ya, kalau ingatkan orang, maksud itu saya terima. Sambil senyum, sambil tertawa. Tapi hati saya tertusuk. Pernah alami ya? Saya terima masukan, tegur saya terima. Tapi hati saya rasanya ada sesuatu ya. Seperti terpukul setelahnya. Oh ya. Nah, tapi kalau firman yang mengingatkan kita sebagai cermin bagi kita, tidak ada yang tersinggung, Pak. Betul tak? Tidak tersinggung. Kenapa? Karena Alkitab ini cermin hidup kita. Ya, mana persekutuan kita dengan Tuhan? Kemudian, saudara. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ini bicara tentang kebiasaan hidup, kebiasaan buruk harus dilepas. Kamu aktif di gereja bukan semerta-merta segala sesuatu yang beres. Dibutuhkan pertolongan orang lain. Maka kalau saya ajarkan, kamu harus tertanam di gereja lokal. Karena yang membuka kain kapan yang menutup mata dan tanganmu adalah orang-orang yang ada di sana. Makanya perlu tertanam di gereja lokal. Kemarin tempat utari di Eva, saya ngomong begini. Jangan seperti Kristen. Seperti pohon yang ditanam di pot. Tahu kan pohon yang ditanam di pot? Subur. Tetapi hasilnya tidak maksimal. Saya pernah nanam jeruk juga di rumah. Pakai pot. Berdua, tapi gak maksimal. Beda kan? Harus tertanam di gereja lokal. Saya sendiri sebagai gembala,
saya berkewajiban mengingatkan jemaat. Kalau salah saya tegur. Saya mungkin tidak mungkin dibiarkan. Saya ingatkan. Berapa lama yang lalu saya pernah ngomong ya. Hati-hati istri, jangan ubah aib suamimu di medsos. Ya. Karena udah banyak kayak gitu sekarang. Dia berantem sama suaminya, taruh di medsos. Kau gak punya otak. Gak tahu kalau punya otak, tapi dikawinin juga. Nah, ini di kemarin gak boleh ada kayak gitu. Paham ibu-ibu? Halo? Bukan dia jawab. Paham ibu-ibu? Suami juga sama. Suami juga harus punya sikap yang bijaksana. Tidak semaunya sendiri juga. Tertanam dalam kerja lokal. Sehingga pernah dikatakan Tuhan perintahkan kain dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Ini bicara kebiasaan dulu. Apa kebiasaan dulu? Kamu yang tahu. Apa yang saya ketahui paling itu bisa ingatkan. Apa yang membuat lambat langkahmu? Nah itu mesti kita perbaiki. Itu melambangkan kain kapan tadi. Menutup mata kita. Matanya terikat dengan kain kapan. Ini bicara tentang penglihatan, tujuan hidup. Yang dilihat hanya gelap aja, gak pernah melihat yang terang. Tapi kalau coba dibuka kain kapan, dia melihat yang terang dan dia mampu melihat jauh ke depan. Tapi kalau ditutup matanya, hanya dilihat kegelapan. Makanya kan perhatikan aja orang-orang yang apa itu beda pendapat sedikit berantem pakai visi. Kenapa? Otaknya pendek karena matanya tertutup. Tapi kalau orang yang cerdas bukan fisik yang bermain, dia bermain dengan intelektual. Betul gak? Saya berkali-kali saya diajak berantem sama orang, tapi saya nggak pernah terpancing. Marah benar. Sering, apalagi dulu awal gereja ini berdiri. Waduh, almarhum yang selalu menemani saya dulu itu, saya juga yang menguburinya kemarin. Hampir saya dipukul orang. Bukan hampir, hampir tiap minggu didatangin. Waktu awal. Saya gak marah. Saya hadapi. Apa yang terjadi? Saya gak bisa lawan dia secara fisik. Tapi Tuhan lawan dia. Malamnya masuk penjara. Nah, selalu tahu. Begitu gak keluar lagi, dia ganggu lagi, dia minta uang saya kasih uang. Saya nunggu dari keributan kan, memang gak besar. Malamnya masuk penjara, 5 tahun. Saya kunjungi baru minta maaf. Maaf ya Pak, minta maaf ya. Saya udah hujat-hujat Bapak. Ya gak apa-apa, saya maaf. Tapi jangan salah, kalau malaikat Tuhan bekerja, bukan fisik. Habis kan. Sekarang baru sopan. Nah itu kita. Orang-orang, kalau orang-orang Kristen begitu cara bekerja, gak usah lama secara fisik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu menolong. Tapi kalau mata saya tertutup, otomatis saya lawan dengan fisik, betul gak? Tapi karena mata saya dibuka oleh Tuhan, saya mengatakan, kalau saya ajak main fisik, gak level. Saya punya belender, ini ada belender. Apa kata dunia kalau saya ikut-ikutan? Betul kan? Jadi dikatakan kain kapan menutup mata dan tangan kakinya dilepas. Ya itulah tugas gereja. Mendiri jemaat takut akan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, harus tertanggal gereja lokal. Dan yang kedua, harus punya komunitas. Jangan komunitas yang tukang gosip. Tukang ngerumpi. Khususnya ibu-ibu jangan lama-lama ngumpul. Lebih dari 1 jam, biasanya ngerumpi. Laki-laki juga sama. Kalau gak sungguh-sungguh sama Tuhan, lama-lama ngomongin cewek. Walaupun gak menikah.
Ya kalau yang belum menikah sih boleh saya doakan yang diomongin jadi kenyataan. Gak apa-apa. Makanya itu suami saya harus jaga kepada siapa dia bergaul. Dulu di kantor saya sering kayak gitu soalnya. Udah pada tua-tua. Maaf kata ya, udah bau tanah. Udah bau tanah. Tapi heran saya memudah-mudah yang cewek luar biasa. Betul ini benar. Di kantor saya ini. Kan mereka suka datang di gereja saya. Saya dengerin. Saya bilangin. Anaknya udah segede dia, cucunya udah. Ini orang udah bau tanah. Pikiran cewek terus. Nah akhirnya apa? Saya gak mau berdebat dan saya menghindar. Nah kalau mereka dulu di meja saya pergi. Karena jadi umumnya gak masuk akal yang seharusnya tidak pantas. Jangan karena udah umum. Udah tua loh, pasti teladan. Belum tentu. Pikirannya apa ya? Ngamur aja. Sebenarnya sih terhadap sebagai namun dari itu, ya artinya beginilah. Sebagai orang tua itu, walaupun bandel masa muda, dia pengen generasi selanjutnya jangan seperti dia. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Tapi yang beda, dia merasa dia masih 17 tahun. 60 tahun atau 60-50 tahun, 60 tahun masih godain anak yang anak SMA, pasti jawaban anak perempuan, ya udah bau tanah juga. Padahal itu jawabannya kan, ya enggak? Beda kalau Bang Happy yang ngomong. Kamu cantik ya, abisnya senyumnya juga beda. Ya kan? Karena dia ngomong udah bau tanah, coba cium kalau bau tanah. Jawabannya gitu kan? Nah ini udah umur sekian udah baunya kayu putih sama dengan kelapa. Masih mau kode gue? Dan itu kejadian kantor saya. Nah begitu saya cerita sama istri, ternyata kantor istri juga sama. Ada yang gede-gede omongannya kayak gitu semua. Saya gak tahu yang kerja-kerja yang sekuler ini sama gak omongan itu. Hah? Ya, Pak Semer, gimana Pak? Kalau gue itu dulu ya. Ini dunia itu gitu. Nah, gereja tugasnya melepaskan kain kampanye supaya jalannya jelas. Tapi kalau masih dililit dengan kain kampanye, jalannya begini. Pocong kan? Nah, kalau istilah pocong itu sama dengan apa? Pocong sama dengan apa? Ayo, sama dengan saya? Berarti banyak orang Kristen yang masih terikat berarti sama dengan setan. Biasanya pocong itu berkeliaran di kuburan. Nah banyak orang begini udah, tapi di kemarin nggak ada. Dulu pernah ada begitu, sekarang udah enggak. Ya. Ada lagi sudah menikah tapi merasa masih single. Kamu sudah menikah? Aku masih bujangan. 5 tahun yang lalu. Ayo, yang pernah ngomong kayak gitu, yang pernah aku bujangan. Kenapa? Lupa aja. Pernah waktu yang lalu itu saya ketemu orang. Sebetulnya nggak sengaja. Nggak sengajanya itu, dia teman lama. Memang gayanya kayak anak muda. Saya gaya saya juga anak muda, bukan, tapi bukan daun muda ya. Nah entah saya pikir, sama saya lewati, saya mau beli apa minuman. Ini kemarin saya lihat kan ada istrinya, tapi kok ngaruh-ngaruhin kursi ini. Nah tiba-tiba dia melihat saya kaget, dia juga, ah. Nah karena saya kaya, saya pergi tinggalin. Nah, dia ketakutan, dia pikir saya laporin ke istrinya. Sempat kedengeran telinga saya, ada perempuan nanya, kamu udah menikah?
lulus di pengalaman nikah saya sekarang saya muda. Sekarang saya muda. Tapi karena ada saya tidak ketakutan, karena sudah kelihatan nama saya ketakutan. Nah ini yang disebut adalah masih terikat dengan kain. Dan itu pentingnya tentang berita hal-hal seperti terbina pas. Saya pun juga sampai hari ini saya masih butuh dukungan seorang hamba Tuhan. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Sewaktu-waktu bisa salah. Kalau nggak percaya ya, nggak percaya nanti kalau pembela sana istimewa orang dikit, hampir istimewa orang. Pasti matanya berubah kan? Betul tak? Itu artinya buktikan kamu belum kebal dosa. Makanya perlu kita dibina. Perlu kita dibina. Saya juga masih dibina juga. Saya punya gembala pembina. Gembala pembina saya pun juga masih juga dibina. Di atas lagi masih dibina. Di atas lagi masih ada sinodi. Supaya kita tidak. Amin. Ku nyanyi kuasa bagi raja yang I'm
firman-Mu di hati dan pikiran kami, dalam roh dan jiwa kami. Biarlah firman-Mu bernakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.